wabarakatuh. Saya hanya mau berpikir aja bahwa walaupun kita bergerak lambat, tapi jalan terus menerus. Hari itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama ulun Andri Wijaya. Pekerjaan sebagai perawat. Dan di kebetulan kita baru aja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Wow. Jadi dari sini ke Kabupaten Tabalong kurang lebih perjalanan 5 jam. Luar biasa. Kenapa saya, motivasi saya masuk di sini, yang pertama adalah sekarang ini informasi adalah sangat penting bagi kita semua. Dan di sini dijelaskan ada namanya peluang kesehatan dan peluang penghasilan. Dua-duanya dapat. Jadi sekalian kita nolongi orang yang mungkin kesana kemari, apa bolak-balik rumah sakit nggak ada sembuh-sembuh atau macam-macam, dengan adanya solusi kesehatan yang ditawarkan oleh PT PLM, mungkin insya Allah akan terbantu oleh produk-produk dari PT PLM. Dan yang kedua adalah peluang penghasilan. Banyak di luar sana, kalau ingin kita bekerja, pasti mempunyai syarat-syarat tertentu. Dari ijazah, seperti Pak Ganjali, ijazahnya cuma S5, SD kelas 5. Dan di luar sana banyak, yang sarjana, diploma 3, SMA, terus SMP, dan lain-lain. Dan mempunyai syarat tertentu. Tapi di PT PLM tidak ada namanya syarat seperti itu. Dengan kita melakukan, insya Allah mau lambat, mau cepat, pasti kita akan sukses. Itu saja untuk mantan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa. Wassalamualaikum.